Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Honda CR-V 2.0 e-Vitage dari tahun 2003 sampai tahun 2006 generasi kedua. Berikut kami sudah merangkumkan info harga mobil termurah di setiap tahunnya. Selamat menyimak infonya. Yang pertama ada Honda CR-V 2.0 e-Vitage manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp49 juta, harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.920.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 205.000 sampai 210.000. Lokasi mobil berada di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini kondisi mobil full original siap pakai, AC dingin, kaki-kaki senyap. Mobil bukan bekas tabrak, juga bukan bekas banjir. Minus pajak PR aja, mati dari tahun 2017. Kondisi mobil siap pakai. Interior full original, wangi banget. Jika teman-teman berminat, silakan menghubungi penjualnya. Yang kedua ada Honda CR-V 2.0 e-Vitage manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini dijual dengan harga Rp49 juta, harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.920.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 240.000 sampai 245.000. Lokasi mobil berada di Makassar, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini harga nego bensin saja. Mesin halus dan kering. Pajak mati pulas dari tahun 2014. Kondisi bodi masih mulus banget. Usahakan datang dan cek langsung. AC kondisi dingin sampai ke belakang. Nego pada saat cek kondisi mobilnya. Jika teman-teman berminat, silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga ada Honda CR-V 2.0 e-Vitage automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp55 juta, harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.920.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp150.000 sampai Rp155.000. Lokasi mobil berada di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan keterangan mobil ini tangan pertama dari baru. Kondisi mobil normal banget. Kondisi ban semuanya tebal, surat-surat semuanya lengkap. Kondisi mesin halus, harga Rp55 juta. Minus pajak habis tahun 2015, kaleng mati tahun 2019. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang keempat ada Honda CR-V 2.0 e-Vitage automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2004. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp65 juta, harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.115.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing.
dengan odometer mobil ini 85.000 sampai 90.000. Lokasi mobil berada di Badas, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini, kelengkapan surat-surat semuanya lengkap. Pajak hidup sampai bulan 4 tahun 2022. Kaleng sampai tahun 2025. Buka harga 65 juta saja. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kelima ada Honda CR-V 2.4 e-Vitage automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2005. Mobil ini dijual dengan harga Rp78.500.000. Harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.325.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 215.000 sampai 220.000. Lokasi mobil berada di pesisir selatan Sumatera Barat. Dengan keterangan mobil ini kondisi mesin kering, halus dan masih bagus. Kaki-kaki kondisi empuk senyap, AC kondisi dingin menggigil. Plat nomor polisi BA, pajak hidup dan masih panjang. Matic sangat responsif, sudah memakai sensor parking atau double dim. Jarak jauh nyaman dan tidak limbung. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang keenam ada Honda CR-V 2.0 e-Vitage automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2006. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp79 juta. Harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.450.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 145.000 sampai 150.000. Lokasi mobil berada di Kota Pacitan, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini plat nomor polisi AD. Pajak hidup sampai bulan 4 tahun 2022. Surat-surat lengkap STNK, BPKB dan faktur. Harga Rp79 juta nego. Kondisi mobil terawat dengan baik. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya.